Jumpa lagi dengan channel menu hari ini. Hai bun, di video kali ini aku bakalan bikin satu menu yang pastinya ini tuh enak banget loh bun. Buat yang penasaran mau bikin apa, tonton terus videonya sampai akhir ya. Langkah pertama, ini aku udah potong-potong kol yang warnanya ungu kayak gini nih bun. Ini aku potongnya pakai pisau dari Stain Cookware. Setelah dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu ya bun. Oke, langkah kedua, sekarang aku bakal potong-potong kembang kol yang sebelumnya ini udah direbus dulu ya bun. Kita potong sampai habis. Nah, kemudian aku cincang sebentar sampai teksturnya agak halus kayak gitu ya. Ya, setelah itu kita sisihkan lagi deh. Oke, lanjut. Sekarang aku mau haluskan 2 ons daging sapi. Aku masukin aja ke dalam chopper dari Mitochiba. Chopper Mitochiba CH200 ini selain untuk menghaluskan bumbu, bisa juga untuk menghaluskan daging loh. Lihat nih hasilnya, wow. Oke, sekarang aku tumis bawang putih. Aku aduk-aduk sampai harum. Setelah itu tambahkan bawang merah, diaduk kembali sampai harum. Kemudian tambahkan cabai merah, diaduk-aduk lagi sampai harum. Setelah itu aku tambahkan juga bawang bombay ini bun. Di sini aku pakai pan dan spatula dari Stain Cookware ya bun. Kemudian masukkan daging sapi yang sudah dihaluskan sambil diaduk-aduk sampai daging sapinya berubah warna kecoklatan kayak gini ya bun. Lalu tambahkan sosis yang sudah diaduk lagi sampai semua tercampur. Kemudian tuang kol ungu yang pastinya sudah dicuci bersih ya bun, sambil diaduk-aduk sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Kemudian tuang kembang kolnya sambil diaduk lagi sampai semua tercampur. Setelah itu tambahkan sasa bumbu nasi goreng rasa sambal mata. Di sini aku pakai 1 bungkus bumbu nasi goreng dan gak perlu lagi ditambahin bumbu yang lain ya bun. Ini diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur dan meresap. Wangi sambal matanya itu super duper banget loh bun. Oke, sekarang aku bakalan bikin dadar telur. Di sini telurnya aku pakai 2 butir dan sudah aku tambahkan 2 sendok makan air. Nah, ini kita ratakan dan tunggu hingga telurnya agak matang. Nah, kalau sudah matang jangan lupa diangkat ya bun. Ini bakalan aku angkat terus aku langsung taruh di dalam mangkuk. Kemudian sambil ditata sampai telurnya bentuknya kayak gini ya bun. Nah, seperti ini loh. Nah, setelah itu kita tuang nasi goreng KW-nya ke dalam telur kayak gini ya bun. Dituang aja sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu penuh ya bun. Sambil ditekan-tekan biar padat kayak gitu ya bun. Nah, setelah itu kita bakal lipat telurnya kayak gini bun. Oke, kalau pinggirannya sudah dilipat dan sudah merekat kayak gini, sekarang aku bakal taruh di atas piring nih bun. Nah, seperti ini bun. Wow, lucu banget bentuknya ya bun. Oke, ini dia omurice. Ini tuh enak banget disajikan dengan pangsit wijen pedas yang super kriuk banget loh bun. Nah, sekarang aku bakal cobain gimana rasanya omurice. Aslinya ini tuh super duper enak banget bun. Lihat bun, dari teksturnya aja udah kayaknya bikin ngiler banget kan. Sekarang aku bakal cobain gimana rasanya. Enak banget nih bun. Kita cobain juga keju kriuknya yang super duper kriuk bun. Oke, selamat mencoba. Semoga resepnya bermanfaat.